Oke guys, sahabat Gen Beta, kali ini gue ada di Villa Citra, lebih tepatnya di Villa Citra 2, dan kita saat ini ada di Nitro GP Championship. Tes 1 2 3 2 4. Apa tuh? Kode. Nah, teman-teman semua, nih sahabat Gen Beta, lihat tuh. Banyak banget ikan GP-nya nih. Ini lagi ada penilaian juri, jadi kita nggak bisa ngesut ke dalam. Tapi jangan khawatir, di sini ada salah satu tim dari Nitro Squad yang akan ngejelasin apa sih konsep GP kontes itu seperti apa dan berbagai macam hal yang akan kita ketahui, oke? Okay? Nah, ini gua ketemu salah satu dari Nitro Squad nih. Dia ngomong Nitro Squad, guys. Kayak pasukan Power Ranger kan Nitro Squad. Ini dengan siapa nih? Bang Reno. Lu pegang aja. Iya. Bang Reno. Oh, Bang Reno di sini sebagai apa nih, Bang Reno? Sebagai panitia. Panitia. Jadi kalau panitia itu biasa standby dari hari apa? Kita udah prepare dari hari Kamis ya, udah mulai unjal rap. Terus di hari Jumat juga udah persiapan. Sabtu kita band in, registrasi dari yang di dalam kota dan yang di luar. Registrasi jadi, ulang. Ini event nasional gitu ya? Iya, event nasional seluruh Indonesia. Ini yang ada ini Nitro. Nitro itu apa sih? Coba tolong jelasin Nitro ke teman-teman. Nitro pakan gapi. Juga bisa buat pakan ya cupang dan lainnya gitu. Oh, gitu ya, karena gua juga ngikip cupang dan gapi. Yeah. Jadi mungkin bisa saling membantu lah ya. Untuk masalah warna segala macam. Iya, bagus. Ya bagus lah pokoknya. Untuk entry-nya nih, entry-nya ada berapa ekor GP yang ada di event ini? Total 850 dari seluruh Indonesia. Yang paling jauh, paling jauh. Paling jauh itu ya rata-rata dari Pulau Jawa ya. Sumatera juga banyak. Sumatera banyak. Contohnya dari provinsi? Dari Pekalongan. Pekalongan ada. Aceh, yang dari Sumatera Aceh. Jadi antusiasnya untuk GP luar biasa ya. Iya, alhamdulillah. Walaupun di tengah-tengah COVID pandemi begini, ternyata mereka euforianya luar biasa. Iya. Untuk kelas-kelas yang dilombakan dalam Nitro Gapi Competition ini, nah, mungkin Om Reno bisa bantu tuh apa aja nama-nama kelasnya, terus kriterianya seperti apa aja. Untuk kelas regulernya kita dibagi dua ya, Delta Tail sama Big Tail. Jadi di kelas masing-masing reguler ini terdiri dari solid red sama solid white, IFP dan IFR, dan solid blue dan solid black, yaitu IFP sama blue mosco, full black sama ini sama blue mosco. Itu yang big tail. Big tail dan delta. Nah, perbedaannya apa itu big tail dan delta tail? Kalau delta itu ekornya 70 sampai 90 tadi ya, simetris tadi ya. Simetris. Dan kalau untuk big tail itu lebih dari 90 derajat. Oh. Jadi sengaja dibuat dua kelas, kan agak kesininya lebih ke delta. Jadi kita masih banyak juga yang punya big tail. Jadi bagus mana sih yang delta dan big tail? Jadi dibikin kita di sini event sengaja diadu supaya kita lihat performnya masing-masing. Jadi di kelas masing-masing yang terbaik. Untuk perawatan ikan GP kontes ini ada treatment khusus nggak sih, Om Reno? Jadi gini ya, tadi kan juga dibahas ke untuk kelas reguler, dia make bisa diikutin tuh pasnya 4 bulan. Dan juvenile itu sekitar 2 bulan setengah sekitar itu lah. Jadi kalau untuk perawatan khusus kita treatmentnya
kalau untuk juvenil dia pasti ngejar body. Nah ngejar body itu biasalah dari umur rayap sampai dia 1 bulan itu tetap kita makan kutir. Kutir air. Selanjutnya untuk ngincer body kita tetap ya pakai pakan hidup itu ya kalau saya sendiri sih lebih ke casut cacing sutra ya, jadi untuk ngincer body karena katanya sih lemak kalau itunya bagus kan? Ya. Nah sesudah itu sampai 2 bulan 2 bulan setengah kalau udah juvenil kalau udah makan cacing itu biasanya montok lah pokoknya mantap pokoknya semok nah. Itu untuk juvenil ya, juvenil jadi ikannya badannya panjang atau besar tapi ekornya masih muda gitu masih kecil jadi pas kalau sahabat dan beta segitu dulu cuplikan kita di Nitro Gabi Cup Championship. Jadi buat teman-teman yang ingin informasi lebih jauh tentang dunia ikan, jangan lupa untuk di like, di share, di komen, dan di subscribe tentunya guys. Dan lonceng jangan lupa.